Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. نلتقي مجددا في علوم القرآن. وموضوعنا اليوم هو المحكم والمتشابه. من القرآن ما هو متشابه ومن القرآن ومنه ما هو محكم. فآيات القرآن إذن منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. Jadi ikhwah wa akhwat, pagi hari ini yang mulia, hari Jumat, Sayyidu al-Ayyam, kita akan mempelajari muhkam dan mutasyabih. Ya. Ya, muhkam dan mutasyabih. Ya, saya percaya kalian banyak kali dah dengar muhkam dan mutasyabih ini. Sebab sememangnya ia adalah perkara yang banyak dibincangkan ya oleh ahli akademik ya, khususnya berkaitan dengan ulumul Quran. Ya. Al-muhkam, ma huwa al-muhkam? Al-muhkam ma'khudhun min hukmin. Hukman min qawlika hakamtu dabbata wa ahkamtu. Idza qulta annaka hakamtu dabba ta'ani annaka mana'ta ad-dabba. Jadi kalau kalian cakap hakamtu dabba, maknanya seekor atau berapalah, berapa ekor hewan itu kalian halang dia. Hal apakah kalian halang hewan itu, ambillah kerbau ke atau lembu, sama ada kalian halang itu lembu atau kerbau keluar daripada dia punya kandang tu, keluar dari dia punya kawasan untuk pergi ke tempat lain, itu anda boleh mengatakan hakam tu da'bata. Ya. Bimakna mana tu. Okey. Wa huwa ma'khudhun min al-hukmi. Al-hukmu kana masdar. Huwa al-faslu baina al-shay'aini. Al-faslu baina al-shay'aini. Anda memutuskan yeah, putusan antara dua pihak yang bertelingkah. Itu namanya hukum. Jadi al-hakim, jadi hakim itu yang duduk di mahkamah. Itulah yang mencegah berlakunya kezaliman. Ia mencegah orang zalim untuk menganiaya orang. Okey? Ha. Jadi kalian dah faham kan? Jadi daripada istiqaq apa ini kalimat hukum ya, yeah, jami' mustakat kalimat al-hukm ta'rif bisuhula makna al-muhkam ya. Yeah? Jadi kalau kita cakap muhkam itu ya maknanya ayat-ayat Al-Quran itu ya kita akan masuk kepada makna. Okey, sebelum kita masuk kepada makna istilah ya, saya tak jelaskan dulu. Okey, adapun mutasyabih lughatan, mutasyabih minasyibh atau minatasyabuh wa huwa an yushbiha ahadus syai'ani al-akhar. Jadi ada dua benda macam serupa. Macam orang yang kembar kan. Tak tahu. Muka macam sama, sebiji. Oh. Orang cakap macam buah pinang di belah dua. Sama. Kecuali mungkin satu orang itu boleh kita bezakan dengan saudaranya karena dia ada tahi lalak lah, macam tu lah biasanya lah.
Tapi kalau ada memang wajah, wajah kembar yang memang sukar nak nak bezakan. Bahkan tak kembar pun, saya kadang karena banyaknya pelajar, aku kadang tak boleh cam ini siapa ni wei? Ini Subaidah kah atau Suhaib macam tu lah. Macam sama je muka dia. Macam tu ya. Jadi al-mutasyabih logatan yusbiha ahadu syai'aini al-akhar. Oleh itu syubhat, mungkin kalian pernah mendengarkan perkataan syubhat. Syubhat ini perkataan yang tak betul ya. Jadi kenapa perkataan itu dikatakan syubhat? Sebab sukar kita nak mengenal pasti sama ada perkataan ini atau pernyataan ini benar atau tidak. Kalau istilah modennya sekarang hoax. Ini berita hoax atau tidak. Itu syubhat lah itulah. Jadi syubhat adalah hoax ya. Macam tu. Okey. ففي القرآن الكريم بعض الآيات تدل على أن القرآن كله محكم أي متقن فصيح يميز بين الحق والباطل أو متقن يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب. Jadi ada ayat yang menyatakan bahawa Al-Quran itu semuanya muhkam. Makanya jangan keliru kan. Ustaz dah. Baru kali. Hanya dua je. Kata you can categorize Quranic verse into two. Two major division ya. Which is muhkam dan mutasyabih. Tapi tiba-tiba ustaz cakap pula semua Al-Quran itu muhkam. Itu tertakluk kepada macam mana kita maknakan. Jadi ayat yang mengatakan semua Al-Quran itu muhkam maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu fasih. Dalam menjelaskan, dalam memberikan keterangan tentang perkara hak dan batil. Sama ada ayat itu muhkam atau mutasyabih. Macam tu. Supaya kita keluar daripada kekeliruan. Jadi fal-Qur'anu kulluhu muhkam. Jadi kalau kita cakap kesemua Al-Qur'an sama ada ayat itu muhkam atau mutasyabih adalah muhkam. Apa maknanya? Bimakna al-itqan. Maknanya ayat Al-Quran itu sempurna. Tak ada cacat, tak ada aibnya. Wahuwa mutamathirun, sama saja semuanya. Yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Setiap ayat saling membenarkan satu sama lain. Saling menyokong satu sama lain. Saling mengukuhkan satu sama lain. Tak ada ayat contradict with others. Tak ada. Semuanya saling ngam-ngam macam tu, serasi ya, dalam perpaduan yang harmoni. Okey. Mari kita tengokkan contoh-contoh ayat muhkam. Jadi contoh-contoh yang muhkam itu boleh mudah je kita kenal pasti, iaitu ayat nasikh. Semua ayat yang turun menasakh suatu hukum, maka ayat itu pastilah muhkam. Halal haram, pasti ayat itu muhkam, mudah betul. Wa hududi, ayat yang berkaitan dengan hudud. Wasariku wasarikatu fakta'u aydiyahuma. Pencuri, sama ada lagi perempuan, apabila dia mencuri, potong tangannya itu had. Az-zani tu az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, itu pun had. Wallazina yarmuna azwajahum bi walam ya'tu bi arba'ati syuhada. Itu semua had. Okey. Wallazina yarmuna al-muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada.
fajliduhum samanina jalda wa la takbaru lahum shahadatan abadan. Itu semua ha dalam surah Nur. Ah, mudah sangat. Wa faraidihi dan fardu-fardu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Ah, itu semua muhkam. Wa aqimus salata wa atus zakah. Itu semua muhkam. Wa wa'dihi wa wa'idihi, ayat yang memberikan janji mendapatkan ganjaran pahala apabila sesuatu pekerjaan baik dilakukan. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat bla 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 bla. Wa wa'idihi wal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina bla bla bla. Mudah sangat, itu semua adalah muhkam. Manakala pula al-mutasyabi dicontohkan dengan mansuh, ayat yang dinasah, itu mutasyabi. Wa kaifiyat asma'illah, nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah dalam Al-Quran itu mutasyabi. Contohnya lah, yadullahi fawka aidihim. Okay. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Itu macam itulah. Ayat-ayat yang membincangkan sifat-sifat Allah itu memang mutasyabi. Tak boleh kita tafsirkan tafsiran yang membawa kepada at-tajzim, ya, atau at-tashbih dengan makhluk, ya. Hanyalah contoh-contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman dialah Allah yang bersemayam di arasa. Kita hanya boleh cakap macam itulah, istawa bersemayam, tapi macam mana Allah bersemayam? Oh, bila kaifin, kita tak tahu. Kita tak boleh beragak-agak, kita tak boleh beranggap-anggapan. Tak boleh. Makna yang sebenarnya hanya Allah jua lah yang tahu. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan musnah kecuali wajhullah. Macam mana wajhullah? Macam kita ke? Tak boleh. Kita tak boleh beranggapan. Jangan biarkan kau punya hati terbang melanglang buana mencari makna wajhullah itu. Macam mana rupa Allah? Oh, kalian risau, kalian akan tersasar dan jatuh pula kepada at-tajsim dan at-tashbih yang dikutuk. Ya, yadullahi fawka aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Macam mana tangan Allah? Macam tangan kita kah? Jangan kalian beranggapan. Jangan beragak-agak. Stop. Jangan biarkan kau punya minda ke sana kemari mencari makna itu. Takut keliru. Takut jatuh. Okey, di zon merah pula. Okey. Jadi saya rasa mudah aja, ya. Muhkan mutasyabih ini mudah. Ya, yeah, mudah untuk mengenal pasti yang mana ayat ini hal hadhihi al-aya min qabil muhkamil Quran am annaha min mutasyabihil Quran. Amrun yasir sahlun muyassar insyaallah. Al-ikhtilaf fi ma'rifatil mutasyabihi fil Quran. Jadi mutasyabih ini macam tadilah ayat-ayat sifat Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa yadullahi fawka aydihim. Macam mana ayat ini? Apakah boleh kita ketahui maknanya atau memang tak boleh? Di sini ulama berbeza pandangan. Okey. Yang mengatakan bahawa ulama berkebolehan mengetahui maknanya, maka ia mengambil pandangan itu daripada ayat Al-Quran. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Jadi orang yang mengatakan manusia dia tak berkebolehan mengetahui maksud ayat mutasyabihat itu, khususnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ketika membaca ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, mereka wakaf di situ, mereka berhenti di situ.
Jadi tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Mereka berhenti. Tapi ulama yang berpandangan bahawa mereka berkebolehan untuk mengetahui makna ayat-ayat itu, maka dia membaca ini secara wasal. Dia tak berhenti tetapi menyambung ayat itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Jadi tidak ada yang mengetahui takwilannya kecuali Allah dan orang-orang ar-rasikhun yang mempunyai ilmu yang matang, ya, ilmu yang cukup, macam tu. Okay. Jadi kalian sudah tahu, ya, letak perbezaan mereka pada ayat mutasyabihat yang lahir daripada kefahaman mereka dan cara mereka membaca ayat tadi, ya. Okay. Okay. Soalannya, apa pula? Kenapa pula ada ayat mutasyabih dalam Al-Quran? Kenapa tidak semuanya muhkam sahaja? Ada maksud di sebalik itu. Allah nak mengibtila'ullahi ibadah. Allah nak menguji kita. Sebab manusia ini kadang degil dia. Kadang dikuasai oleh hawa nafsunya. Jadi ketika hawa nafsu sudah memandu kita, nafsu yang banyak berbicara, kadang perkara-perkara pelik macam ini sukar kita terima. Kita keberangkaliannya akan mengatakan, "Oi, buat apa ada mutasyabih? Al-Quran ini macam itulah." Jadi Allah ingin menguji sama ada kita boleh mengawal hawa nafsu, kita tidak menjadi orang yang degil, tapi menjadi orang yang taat menerima apa adanya. Al-Quran seperti yang sedia ada datang daripada Allah macam itu. Jadi situlah akan nampak siapa yang beriman, siapa yang degil, siapa yang taat, siapa yang ingkar. Yang kedua, izharu fadlil ulama'a. Allah nak menampakkan kemuliaan ulama'. Jadi meskipun mereka tahu bahawa memang sukar nak mentakwilkan ayat-ayat sifat ini, tapi mereka berusaha untuk mencari jalan keluarnya, berusaha untuk mengetahui maknanya dengan tafsiran yang selamat, tidak jatuh pada zon merah, tidak membawa kepada at-tajsim dan tashbih, tidak membawa kepada tafsiran yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Macam tu. Jadi ulama boleh buat benda macam ni, tapi dengan hati-hati sangat. Dia takut jatuh di lumpur at-tajsim dan at-tasbih. Itulah ya akhi, ya ikhwah. Singkat sangat kan? Jadi saya rasa petang ini kelas D2 dan 3 kita akan jumpa dalam Zoom untuk buat kelas pengukuhan. Begitu juga dengan kelas-kelas tutor lain pada minggu hadapan. Ini saya akan buat kelas pengukuhannya. Jadi jangan risau. Kita akan pastikan bahawa kalian betul-betul faham ayat muhkam mutasyabih. Jadi nanti dalam kelas pengukuhan mungkin saya langsung ambil ayat aja. Aku nak test kalian sama ada kalian boleh langsung kenal pasti sama ada ayat ini muhkam dan mutasyabih, dan kalian boleh hurai kalau dia muhkam kenapa muhkam, kalau dia mutasyabih kenapa mutasyabih, macam itulah. Okey, jadi terima kasih semuanya. Nertaki insyaallah fi awqatin ukhra. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشكركم على حسن استماعكم ومتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. 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 السل